semua, selamat pagi, shalom. Apa kabarnya semuanya? Pasti semuanya luar biasa dan dahsyat ya. Walaupun sekarang ini adik-adik tetap beribadah di rumahnya masing-masing, tetap semangat ya. Kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Semua siap untuk memuji Tuhan? Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus semua. Kita nyanyikan lagu tentang kasih Yesus. Adik-adik tahu kan kalau kasih Tuhan Yesus itu selalu indah, indah dan indah. Kita nyanyiin lagu ini dengan semangat ya adik-adik semua. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Katakan sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Katakan lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Ya mari adik-adik semua, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam hari tadi dalam tidur kami, sehingga kami bisa bangun pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Tiada kurang suatu apapun dengan kekuatan, kesehatan, kesegaran yang daripada-Mu dan juga dengan nafas kehidupan yang baru daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu karena kami masih dapat berbakti, beribadah di rumah masing-masing Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu dan juga untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah Tuhan, biarlah Engkau menjamah dan mengurapi kami semua satu persatu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa memuji dan muliakan nama-Mu dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Hadirlah di rumah kami masing-masing pada saat kami memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan semuanya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat,
hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup. Lagi lagu ini, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan. Dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, semua Tuhan, rencanamu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, hatiku tetap memandang padamu. Hatiku tetap memandang padamu. Kau ada. Katakan sekali lagi, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu hatiku tetap memandang, hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, katakan walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Tetap memandang padamu. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Halo, shalom adik-adik, selamat pagi. Ini hari apa ya? Hari apa ini adik-adik? Oh iya benar, hari Minggu. Pak Pendeta pikir adik-adik lupa semuanya. Karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di mana? Di rumah. Lihat apa? Zoom. Lihat apa lagi? YouTube. Ah bosan, ini Minggu lihat YouTube lagi. Tapi hari ini beda loh. Kita mau dengar firman Tuhan. Jadi bukan sekedar lihat YouTube, tapi mau dengar firman Tuhan. Tapi kita doa dulu ya. Yuk kita adik-adik, kita mau berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Boleh lipat tangannya? Kita doa. Itu Pak Pendeta lihat loh, masih ada yang belum lipat tangan. Yuk, ayo kita lipat tangan ya, kita doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini, sekalipun kami di rumah masing-masing, kami bisa beribadah. Kami mau mendengar firman Tuhan, tolong kami agar kami bisa mengerti dan kami percaya serta kami boleh melakukannya. Kami mau mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa,
Amin. Ya adik-adik, hari ini kita mau bersama-sama mendengar firman Tuhan. Semua sudah siap? Nah Pak Pendeta lihat tuh, ayo yang kelas kecil, udah mandi belum? Wah kayaknya belum mandi tuh. Wah, ayo yang kelas apa? Kelas Musa, kelas Esra, itu kelas apa? Nah itu yang tidur-tiduran, kelas apa? Oh ada kelas Daniel, ada kelas Yosua. Yang remaja bagaimana tuh? Nah, ayo, ayo, ayo. Nah, kita mau belajar firman Tuhan. Adik-adik sudah bawa Alkitabnya? Sudah bawa Alkitabnya? Nah, ayo kita buka Alkitab. Nah, Pak Pendeta pun lupa Alkitabnya di mana ya? Kita ambil dulu lah, ambil dulu. Nah, yuk kita buka Alkitab kita dari Yohanes. Kita buka Yohanes. Perjanjian mana? Perjanjian baru dong. Yohanes pasal yang ke-9 ayat berapa ya? Ayat 1 sampai dengan 41. Wah, panjang sekali. Panjang sekali ayatnya. Aduh. Kenapa gelap? Kok gelap? Kok Pak Pendeta enggak bisa lihat adik-adik? Aduh, kok gelap? Adik-adik bisa lihat Pak Pendeta enggak? Oh, Pak Pendeta enggak bisa lihat adik-adik nih, gelap sekali. Aduh, gimana ini? Gimana mau baca Alkitab? Gelap nih. Aduh, atau mati lampu ya? Mati listrik ya? Enggak sepertinya. Kok gelap ya? Yuk adik-adik semua hitung di rumah. Kita hitunglah supaya nyala sama-sama ya, biar enggak gelap lagi. Kita hitung ya. Coba kita hitung sama-sama. Satu. Ah, masih gelap. Dua. Masih gelap juga. 2,5. Wah masih gelap juga. Adik-adik gelap atau terang situ? Wah Pak Pendeta masih kegelapan nih. 2/3/4. Yuk sama-sama kita katakan 3 ya, biar terang ya. 3. Wah terang ya. Wah adik-adik, gimana tadi rasanya waktu gelap? Gimana rasanya waktu gelap? Gak enak ya? Gak enak lah gelap. Baru berapa menit tadi gelapnya? Wah sebentar sekali. Adik-adik, tadi sudah ada yang lihat belum? Apa isi ceritanya? Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 41. Isinya apa? Isinya tentang orang yang buta sejak lahir. Adik-adik, buta sejak lahir berarti gak pernah lihat apa-apa. Dan di cerita Yohanes 9 ayat 141 ini, orang itu sudah dewasa. Mungkin sudah berapa tahun ya? Mungkin sudah 20 tahun lebih, sekitar 30 tahunan. Berarti sepanjang itu adik-adik, orang yang ada cerita dalam Alkitab ini gak pernah lihat apa-apa, gelap. Ngeri ya? Adik-adik mau pengen tahu cerita lengkapnya? Ingin tahu cerita lengkapnya? Yuk, kita saksikan bersama-sama. Di sini. Yuk kita lihat. Tapi siap-siap dulu. Siap-siap dulu ya. Duduk yang rapi. Kemudian perhatikan betul. Kita akan lihat. Oke, kita lihat. Yuk kita lihat. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah,
harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. Aku dapat melihat. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" "Benar, dialah ini." "Bukan, tetapi dia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Karena orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Ia adalah seorang nabi. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." "Nah, gimana adik-adik ya? Dari kecil buta, gak bisa lihat. Bukan hanya buta, tapi dibenci orang. Ini anak kecil dari kecil buta. Pasti karena salah, pasti karena dosa. Pasti gak disukai Tuhan. Sudah buta, diejek." Nah, istilah sekarang apa? Dibully. Enak gak adik-adik? Enak ya? Tapi perhatikan baik-baik adik-adik. Dalam cerita tadi apa? Tuhan Yesus datang mengasihi orang buta ini. Diapakan? Tuhan Yesus tolong. Dan orang buta ini dicelikan, bisa melihat. Seneng ya adik-adik? Ikut seneng gak adik-adik? Wah, Pak Pendeta senang sekali ketika melihat tadi. Tuhan Yesus sembuhkan dan orang itu bisa melihat. Adik-adik, dari cerita tadi kita belajar bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Atau semua orang itu dikasihi Tuhan Yesus. Jadi gak ada yang tidak loh. Nah, tapi adik-adik, sebelum Pak Pendeta lanjutkan tentang arti dari cerita ini, jangan lupa ada ayat hafalan. Tapi jangan
Jangan takut. Hari ini ayatnya, wah gampang sekali, pendek. Eh siapa yang senang? Wah saya lihat tuh udah senyum-senyum tuh, ya kan? Ayatnya pendek, yaitu dari mana? Yohanes 9 ayat yang kelima. Yuk kita buka Yohanes 9 ayat yang kelima. Udah dapat? Kalau belum, boleh lihat di sini. Ini ya. Yuk kita baca sama-sama. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Udah kelihatan? Sekali lagi. 1, 2, 3. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Hafal kan? Eh sekali lagi. Ya. Eh ini pergi. Ah. Ya, yuk. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dari mana tadi? Yohanes 9 ayat 5. Oke ya, ingat dihafal. Nah, Pak Pendeta mau jelaskan sekali lagi maknanya. Semua orang dikasih siapa? Tuhan Yesus. Adik-adik, Pak Pendeta berikan contohnya. Ada seorang nih yang waktu lahir gak ada tangan. Ih, adik-adik punya tangan gak? Oh punya dong, itu tangannya main-mainnya. Gak punya tangan ini lahirnya. Kemudian gak punya kaki. Gimana gak punya tangan, gak punya kaki? Gimana kira-kira adik-adik? Wah adik-adik bersyukur ya. Punya tangan, punya kaki. Tangannya dua, kakinya dua. Ada yang kakinya tiga? Nah gak ada ya. Semua tangan dua, kaki dua. Tapi bapak ini waktu lahir gak punya. Namanya Bapak Nick. Tapi sekarang waktu Bapak Nick ini muda, wah dia juga bisa berenang. Kemudian Bapak Nick ini sekarang sudah besar, sudah punya istri, sudah punya anak. Nih lihat adik-adik fotonya, keren kan? Anak-anaknya semua gak ada yang loh yang ngikuti Bapak Nick. Ya, istrinya Ibu Nick cantik juga loh. Wah ya, Tuhan mengasihi Bapak Nick loh. Nah adik-adik tadi nyanyikan yang waktu sebelum dengar firman, kalaupun tak dapat melihat, siapa yang nyanyi? Siapa yang nyanyi? Namanya siapa? Gracia. Gak bisa melihat loh adik-adik. Tapi Tuhan pakai kan? Sekalipun Gracia tidak bisa melihat, Tuhan pakai. Melalui kepelayanannya, kesaksian pujiannya, dapat memberkati semua orang. Jadi adik-adik semua yang di rumah, baik yang kelas Esara, kelas Musa, kelas Daniel, kelas Yosua maupun yang remaja, semua dikasihi oleh Tuhan. Kalau ada mungkin di antara kalian, Pak Pendeta, saya kok dari kecil sakit sih Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya kok dari kecil mempunyai kelemahan ini sih Pak Pendeta. Jangan takut. Karena Tuhan mengasihi adik-adik. Dan Tuhan ingin memakai adik-adik seperti orang yang buta tadi, yang sejak lahir, seperti Bapak Nick, seperti kakak Gracia yang menjadi juga alatnya. Ayo adik-adik, ikuti Pak Pendeta. Kita berdoa sekali lagi. Kita berterima kasih karena Tuhan mengasihi saya dan adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengasihi kami semua. Siapapun kami, apapun keadaan kami, Tuhan mengasihi kami. Kalau kami mempunyai kekurangan, Tuhan justru akan memakai kami menjadi alat-Mu. Berkatilah semua kami, supaya kami bisa menjadi alat yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua kita bilang apa? Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan mengasihimu. Ya adik-adik semua, kita sekarang sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa untuk menghafal ayat hafalannya ya. Ditunggu semuanya ayat hafalannya adik-adik ya. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat ya adik-adik ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai,
kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya adik-adik semua, mari kita menutup ibadah kita saat ini. Mari kita semua berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk acara ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih juga buat firman yang telah disampaikan oleh Papa Pendeta Sumardi Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan kau meterekan dalam hati kami semua dan dalam hati adik-adik kami Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, biarlah adik-adik kami ini semakin hari bisa bertumbuh imannya akan pengenalan akan Tuhan Yesus. Dan mereka semakin hari semakin mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kiranya berkat-Mu senantiasa melingkupi kami semua, melingkupi adik-adik kami di rumahnya masing-masing. Berkati setiap orang tua, adik-adik kami Tuhan Yesus dalam pekerjaannya dan dalam usaha apapun yang mereka lakukan Tuhan. Juga berkati setiap adik-adik kami ini sekolah minggu Tuhan Yesus. Biarlah mereka semua Engkau berikan kekuatan, kesehatan Tuhan Yesus. Engkau senantiasa menjaga dan melindungi mereka semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu semua.